Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya Tutorial Latif, channel seputar tutorial komputer Android dan seputar YouTuber buat para pemula. Pada video kali ini kita akan berbagi sebuah tutorial seputar cara bagaimana sih menonaktifkan Windows Defender atau antivirus bawaan di Windows 10 ya teman-teman ya. Oke, di sini kita langsung aja caranya, kita masuk ke bagian di sini ada tombol gambar Windows, kemudian pilih setting teman-teman. Di sini kita pilih update security teman-teman. Nah, di sini kita pilih lagi Windows security. Oke. Nah, di sini pilih lagi yang ini virus and threat protection. Pokoknya itulah tulisannya teman-teman ya. Nah, di sini kita pilih manage setting teman-teman. Nah, yang on ini semua kita hapus semua teman-teman ya. Kita klik yes, off, kita offin semua ya teman-teman. Oke, ini sudah mati ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau udah itu kita tutup aja teman-teman ya. Oke, ini kita tutup. Nah, selain lewat situ juga kita juga bisa lewat di bagian sini, kan ada kayak tanda panah ke atas itu ya teman-teman ya. Nah, tanda panah ke atas kita klik kayak gini. Nah, ini ada ini ke gambarnya kayak gini ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita pilih yang ini. Nah, kan kita pilih manage lagi. Nah, ini kita offin lagi kalau misalkan mau kita nonaktifkan tuh, teman-teman ya. Kemudian kalau sudah itu, di sini kita buka lagi ke bagian control panel, teman-teman ya. Jadi kita klik bagian shareage, kita ketik control. Nah, yang ini, teman-teman. Control panel. Nah, kita pilih system and security. Klik Windows Defender Firewall. Nah, ini kita offin teman-teman ya. Jadi kita klik turun Windows Defender Firewall, kita pilih off, kita pilih off tuh ya. Kemudian kalau udah itu kita klik OK. Nah, itu ya sudah mati. Nah, kalau udah itu kita tutup aja. Nah, jadi semua Windows Defender atau antivirusnya sudah dinonaktifkan teman-teman ya. Oke. Jadi seperti itu tutorial dasar dari saya caranya. Dan untuk kalau mengaktifkannya kembali, kita cukup kita ulangin lagi kayak tadi caranya teman-teman ya. Kita klik ini, kemudian pilih yang ini teman-teman. Kita klik turn on, klik yes. Nah, lewat situ juga bisa teman-teman ya. Kita buka dalamnya. Kita buka dalamnya, kemudian ini kita aktifkan lagi boleh. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau udah itu kita tutup. Nah, yang tadi kita buka lagi tur control panel, atau kita bisa lewat sini ya, lewat sini juga bisa teman-teman ya. Kemudian pilih yang ini. Kalau misalkan menunya udah keluar ya. Nah, ini kita klik system and security, pilih Windows Defender, dan kita aktifkan lagi teman-teman ya. Nah, ini kalau mau mengaktifkannya lagi, kalau udah itu kita klik OK di sini. Oke, itu ya sudah hijau, artinya sudah aktif itu ya. Oke, seperti itu tutorial dari saya, semoga bermanfaat teman-teman ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, di share video ini agar lebih bermanfaat lagi teman-teman ya. Komentar jika ada saran atau pertanyaan dari kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.